Kitab Ayub, pasal 6. Ayub menjawab Elifas. Kemudian Ayub menjawab, "Aku ingin penderitaanku dapat ditimbang, dan semua kesusahanku dapat dimasukkan ke dalam timbangan. Kesedihanku dapat lebih berat daripada semua pasir di laut. Oleh sebab itu, perkataanku tampaknya bodoh. Anak panah Allah yang Maha Kuasa ada padaku. Rohku merasakan racun dari anak panahnya. Senjata yang mengerikan dari Allah berbaris melawan aku. Bahkan, keledai liar tidak mengeluh bila memakan rumput, dan lembuku tenang bila mempunyai makanan. Makanan tanpa garam rasanya tidak enak, dan putih telur tidak mempunyai rasa. Aku tidak mau menyentuhnya. Itu membuat aku sakit. Aku ingin dapat mempunyai apa yang kuminta. Aku ingin Allah dapat memberi kepadaku apa yang kuinginkan. Aku ingin Dia dapat menindas aku. Maju dan bunuhlah aku." Kemudian aku dihibur oleh satu hal. Bahkan melalui semua yang sakit itu, aku tidak pernah berhenti mematuhi Yang Maha Kudus. Kekuatanku lenyap. Jadi, aku tidak berpengharapan dalam hidup ini. Tidak ada lagi yang kunantikan. Jadi, mengapa aku harus sabar? Aku tidak kuat seperti batu. Tubuhku bukan terbuat dari tembaga. Aku tidak mempunyai kuasa menolong diriku sendiri sekarang, karena semua keberhasilanku telah diambil dari aku. Sahabat seseorang harus setia kepadanya bila ia mempunyai kesusahan, bahkan jika ia berbalik dari Allah yang Maha Kuasa. Hai sahabatku, aku tidak dapat bergantung padamu. Kamu seperti sungai yang berhenti mengalir pada musim kering, tetapi banjir pada musim hujan. Pada musim dingin, itu ditahan oleh es dan salju yang cair. Apabila cuaca panas dan kering, air berhenti mengalir dan sungai lenyap. Pedagang mengikuti tikungan dan berputar-putar dan kemudian lenyap di dalam padang gurun. Pedagang dari Tema mencari air. Rombongan dari Sheba memandang dengan penuh harapan. Mereka yakin dapat menemukan air. Tetapi mereka kecewa. Sekarang, kamu seperti sungai itu. Kamu melihat kesusahanku dan kamu takut. Apakah aku minta tolong kepadamu? Tidak. Namun, kamu bebas memberikan nasihatmu kepadaku. Tidak. Dan aku tidak pernah mengatakan, "Selamatkan aku dari musuhku," atau "Selamatkan aku dari orang kejam." Jadi, sekarang, ajarlah aku, dan aku akan diam. Tunjukkan kepadaku yang kukatakan salah. Perkataan yang jujur berkuasa, tetapi penjelasanmu tidak membuktikan apapun. Apakah kamu berencana mengkritik aku? Apakah kamu mengatakan kata-kata yang membosankan? Apakah kamu seperti orang yang mempertaruhkan yatim piatu dan menjual sahabatmu sendiri? Sekarang periksalah wajahku. Aku tidak berdusta kepadamu. Bertobatlah dan jangan tidak jujur. Pikirkan lagi, karena aku tidak melakukan yang salah. Aku tidak berdusta. Aku tahu yang benar atau salah.